Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 828 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Gantung Parlimen apa kata 7 negara lain? Demokrasi apa di bibir pemimpin PN? Angka COVID, tolong hentikan manipulasi. Masa depan negara gelap di Norma Baharu PM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin menggantung persidangan Parlimen mengundang kebimbangan 90 ahli Parlimen 7 buah negara jiran. Negara-negara tersebut ialah Thailand, Indonesia, Timor Leste, Cambodia, Filipina, Singapura dan Myanmar. Apa kata jiran kita itu? Dalam satu kenyataan yang tular, 90 anggota Parlimen negara berkenaan menyatakan kebimbangan mereka bahawa kuasa yang luas pemerintah Malaysia di bawah keadaan darurat sekarang berisiko tidak hanya merosakkan landasan demokrasi Malaysia tetapi juga membiarkan pintu terbuka lebar untuk memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh itu, kami meminta agar Parlimen dibenarkan untuk terus berfungsi tanpa sebarang sekatan, kata kenyataan tersebut. Darurat telah diisytiharkan mulai 11 Januari hingga 1 Ogos 2020 dengan alasan COVID-19 sebagai ancaman terhadap keamanan, ekonomi dan ketenteraman negara. Perisytiharan ini diikuti dengan penguatkuasaan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Penting 2021 yang memberikan kuasa yang sangat luas kepada kerajaan dalam masa yang sama melindungi tindakan mereka daripada pengawasan Parlimen atau kehakiman. Mereka mengingatkan bahawa demi memastikan perintah darurat tidak digunakan untuk bertindak keras terhadap hak asasi manusia atau untuk secara kekal merampas institusi demokrasi, tindakan tersebut harus perlu dan sekadar untuk menangani ancaman yang ingin diatasi, iaitu untuk mengekang penyebaran COVID-19. Kuasa tersebut harus bersifat sementara, patuh kepada pengawasan perundangan dan kehakiman yang efektif dan tidak digunakan secara diskriminasi untuk mensasarkan kelompok tertentu, ujar mereka. Menurut mereka, kuasa darurat Malaysia jelas tidak mematuhi piawaian antarabangsa yang ditetapkan dan mewujudkan persekitaran di mana kebertanggungjawaban pemerintah sangat terhad dan penyalahgunaan kuasa lebih cenderung berlaku. Sebagai badan yang menyatakan kehendak rakyat, Parlimen memegang posisi sentral dalam demokrasi yang berfungsi dan penggantungannya saat ini sangat efektif menghilangkan penyertaan masyarakat dari proses pembuatan keputusan, tegas mereka. Turut membimbangkan mereka ialah keputusan pemerintah semasa darurat akan membawa kesan jangka panjang terhadap kehidupan rakyat jelata. Adalah amat memalukan apabila jiran menegur keburukan tindakan pemerintah di negara ini. Mereka menegur kerana mahu demokrasi dipulihkan dan Parlimen berfungsi dengan berkesan bagi menghalang sebarang penyalahgunaan kuasa. Pada zaman COVID-19, Parlimen di seluruh dunia telah menggunakan kaedah inovatif dan kaedah kerja dalam talian yang baharu untuk memastikan mereka meneruskan kerja penting mereka. Sewajarnya ini dapat diterima pakai oleh Malaysia. Namun bagi politikus Malaysia, nampaknya apabila berkuasa, semua yang diperkatakan dahulu untuk memperjuangkan hak asasi manusia sudah berubah kepada kepentingan peribadi didahulukan. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat bahawa politik kini dipandang sebagai sebuah bidang yang sangat negatif oleh hampir semua lapisan masyarakat. Namun sebagai rakyat yang cintakan negara, kekalutan ini bukanlah datang dari karier politik itu sendiri tetapi bersebabkan prinsip dan nilai ahli politik yang mencemarkan politik, tegas Anwar. Penggantungan Parlimen hanya memperkukuh sikap yang mencemarkan politik ini kerana penyertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dihalang. Bukan itu sahaja kebejatan yang berlaku, malah menteri-menteri di negara ini memilih sama ada untuk hilang dari radar atau tampil dengan gaya glamour umpama peragawan seperti yang dilakukan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun. Senario ini seolah-olah kerajaan sudah menjadi tidak kisah kerana masalah rakyat kini boleh diselesaikan oleh badan-badan bukan kerajaan NGO atau individu seperti Abid Liu.
Semakin hari semakin terselah betapa jeleknya sikap menteri-menteri kerajaan terberatap ini. Lebih-lebih lagi setelah Parlimen digantung. Walaupun ditegur oleh jiran, ia hanya seperti mencurah air ke daun keladi. Tuan-tuan, ini bukan ajaran Nabi. Pada 11 Februari lalu, Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan secara rasmi diterima sebagai salah sebuah parti anggota Perikatan Nasional. Langkah itu akan memperkukuhkan Perikatan Nasional sebagai gabungan parti-parti politik yang mewakili masyarakat pelbagai kaum dan wilayah di Malaysia. Demikian kata Perdana Menteri Kerajaan Terberatap, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Presiden Gerakan, Datuk Dominic Lau Hu Chai pula, Gerakan merupakan sebuah parti yang bukan berasaskan perkauman dan konsisten dalam memainkan peranan memfokuskan prinsip demokrasi di negara ini. Parti Gerakan merupakan parti politik non-etnik. Ia ditubuhkan pada tahun 1968 dengan prinsip demokrasi. Gerakan akan memainkan peranan dan memperjuangkan kesederhanaan. Kami akan bersama-sama dengan parti komponen-komponen parti dalam Perikatan Nasional memastikan kebajikan rakyat dan pembangunan sosioekonomi akan diutamakan, kata Dominic seperti dipetik Astro Awani. Kenyataan Muhyiddin Yassin itu turut disambut oleh pemimpin PAS Kelantan. Timbalan Mursyidom Ampas, Dato' Ahmad Yaakob dipetik sebagai berkata, gerakan akan melengkapkan lagi asas Perikatan Nasional yang dapat mengukuhkan perpaduan menerusi kerjasama politik dalam menjamin kestabilan negara. Bagi saya, PAS tiada masalah untuk mewujudkan perpaduan, kita mengejar keamanan. Cuma kita lebih selesa untuk melihat tanggungjawab semua bangsa dalam mencari keselesaan buat rakyat, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Belum pun sejuk teh perpaduan yang dihidang buat menyambut kedatangan gerakan. Dalam keluarga Perikatan Nasional, parti itu sudah mula menunjukkan taring. Beberapa media melaporkan gerakan menuntut sekurang-kurangnya satu kerusi Dewan Undangan Negeri yang sebelum ini menjadi kerusi tradisi PAS di Kelantan. Pembantu Setiausaha Parti Gerakan Negeri Kelantan, Gantuan Bun, dilaporkan berkata parti itu menuntut PAS menyerahkan kerusi di Dewan Undangan Negeri Kota Lama untuk ditandingi dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Katanya sudah sekian lama PAS mempertahankan kerusi di Dewan Undangan Negeri Kota Lama, sedangkan majoriti pengundi di DUN itu adalah masyarakat Cina. Gerakan kononnya bukan parti berkauman, tetapi perlu diingat parti itu pernah terlibat dalam saman untuk menghalang Kelantan dari melaksanakan undang-undang hukum hudud. Gerakan juga membantah dan menolak pelajaran tulisan Jawi untuk sekolah vernacular yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan. Kelakar. Bagaimana gerakan mahu memfokuskan kepada demokrasi menerusi penyertaannya dengan Perikatan Nasional, sedangkan satu dunia tahu Perikatan Nasional ialah kerajaan yang merampas kuasa pada 24 Februari 2020 menerusi langkah Sharton. Sejarah mencatatkan Perikatan Nasional memperlekeh demokrasi apabila ia meminggirkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat menerusi sistem demokrasi berperwakilan. Ketika itu, Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertugas lumus cuba menangani wabak COVID-19 dan mencari solusi bagaimana menghadapi situasi ekonomi negara pasca wabak tersebut. Setelah gagal dan bilangan kes terus bencanak naik, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengisytiharkan darurat dan menggantung persidangan Parlimen. Sekaligus demokrasi mati di tangan Perikatan Nasional. Justru demokrasi apa yang sedang difokuskan oleh gerakan menerusi gabungan terberatap ini? Bagi PAS pula, inilah ujian bagi parti itu. Adakah ia benar-benar sebuah parti yang mementingkan perpaduan dan menghormati sistem demokrasi, atau semua itu hanya retorik yang bermain di bibir mereka? Sebagaimana lunaknya retorik bahawa PAS akan melaksanakan hudud di Kelantan? Selamat tidur nyenyak bersama bekas musuh tradisi yang pernah kalian tuduh sebagai rasis sebelum ini. Adalah menjadi hak rakyat untuk mengetahui kebenaran tentang angka jumlah COVID yang sentiasa dimaklumkan kepada mereka saban hari. Jangan sesekali dijadikan bahan gurauan apatah lagi sebagai mengaburi mata mereka. Kononnya begitu dan begini. Naib Presiden PKR Chang Ling Kang mengkritik Kerajaan Perikatan Nasional PN kerana didakwa cuba untuk manipulasi angka COVID-19 sehingga memberi gambaran kurang tepat kepada rakyat. Beliau merujuk kepada kenyataan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba yang mendakwa bahawa gelombang ketiga COVID-19 telah menurun dan terkawal kerana kejayaan pelaksanaan darurat dan perintah kawalan pergerakan PKP. Menurut Chang, jumlah kes positif COVID-19 baru menurun bukan kerana pandemik sudah terkawal, tetapi jumlah ujian COVID-19 iaitu individu disampel yang menurun dengan drastik.
Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan bahawa keupayaan makmal awam dan swasta menjalankan saringan COVID-19 adalah sebanyak 76,805 ujian sehari. Namun jumlah ujian yang dijalankan ke atas individu makin hari makin berkurangan. Pada 3 hingga 5 Februari, jumlah saringan harian yang dijalankan melebihi 60,000 ujian masing-masing. Pada 8 Februari, jumlah saringan telah dikurangkan secara drastik kepada 32,536 ujian, katanya dalam satu kenyataan semalam. Jelas ahli Parlimen Tanjung Malim itu lagi, jumlah saringan individu terus dikurangkan kepada angka yang antara lain rendah, iaitu sebanyak 23,791 sahaja semalam. Justru katanya penurunan jumlah kes positif adalah diakibatkan oleh jumlah saringan yang semakin kecil, bukan kerana pandemik sudah terkawal. Chan menambah, menurut piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, pandemik COVID-19 dianggap terkawal jika kadar positif daripada jumlah saringan adalah kurang daripada 5%. Namun sekiranya kadar positif melebihi 10%, maka pandemik dikategorikan sebagai di luar kawalan. Dalam 3 hari yang lepas, kadar positif kita berlegar di sekitar 10%, iaitu 11.94% pada 13 Februari, 10.15% pada 14 Februari serta 9.15% pada 15 Februari. Saya mendesak PN hentikan mainan politik seperti ini untuk menipu rakyat. Kerajaan harus memastikan menteri dan kedua timbalan menteri kesihatan letak jawatan atau kekhilafan ini dan kementerian yang lain tidak akan mengulangi perbuatan ini, tegasnya lagi. Sementara itu, Datuk Seri Najib Razak berharap Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memberi data bagi jumlah saringan dibuat serta kadar positif terkini COVID-19 apabila mengumumkan jumlah kes positif setiap hari. Bekas Perdana Menteri tersebut berkata rakyat juga mempunyai hak untuk tahu bahawa penurunan kes positif pandemik itu adalah akibat jumlah saringan yang banyak dikurangkan. Saya diberi maklumat bahawa jumlah saringan COVID-19 setiap hari dibuat KKM telah jatuh sejak minggu lalu. Akibatnya jumlah kes positif COVID-19 yang dilaporkan juga turut jatuh. Ramai masih tertanya-tanya kenapa jumlah kes positif turun begitu ketara tetapi jumlah kluster baharu dikesan setiap hari tetap tinggi, katanya hari ini. Malaysia terus mencatatkan penurunan jangkitan COVID-19 dengan 2,176 kes semalam sekaligus buat kali ketiga kes baharu kurang daripada angka 3,000 dalam bulan ini. Najib juga menegaskan kadar positif COVID-19 iaitu jumlah kes positif berbanding jumlah saringan atau positivity rate tetap tinggi dan melebihi kadar 5%. Ahli Parlimen Pekan itu turut mengingatkan KKM perlu memberi data bagi jumlah saringan dibuat memandangkan pandemik tersebut merupakan soal kesihatan awam. Perlu diingat bahawa rakyat Malaysia berhak mendapat fakta yang tepat tentang jumlah peningkatan atau penurunan kes setiap hari, iaitu satu keperluan. Usah dipolitikkan dan usah dipersalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan jawatan atau demi menjaga nama baik sesebuah kementerian atau kerajaan. Bila keadaan sebegini berlaku, terfikir pula kami rakyat marhain, betulkah jumlah yang didedahkan kepada rakyat jelata tentang jumlah kes sebelum ini terutamanya di negeri Selangor, negeri pembangkang? Adakah ianya sekadar spekulasi atau memang telah dimanipulasi? Kita telah melepasi tahun 2020 tanpa mencapai status negara maju sebagaimana kita sasarkan. Walaupun keadaan ini tidak mengejutkan, namun ia tetap sangat mengecewakan kerana Malaysia sebenarnya mempunyai segala kemampuan dan potensi untuk ke arah itu. Apa yang lebih mengecewakan, kita bukan sahaja tidak bergerak lebih maju ke depan, bahkan kita mengundur ke belakang dan bergerak ke arah bertentangan menuju zaman kegelapan. Demikian kenyataan yang dikeluarkan oleh Senator Datuk Raja Kamaru Baharin Shah, Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu. Saya hairan bahawa kita tidak terkejut atau kecewa dengan situasi ini. Sesungguhnya kita telah diajar untuk merasa puas dengan pencapaian yang biasa-biasa dan lebih senang berada di zon selesa berbanding cuba untuk membawa diri lebih jauh ke hadapan, tegas beliau. Kerajaan sepatutnya terdiri daripada kumpulan cerdik pandai yang dipilih rakyat dan bertanggungjawab terhadap amanah kepimpinan yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Namun kerajaan yang berkuasa hari ini bukan sahaja tidak bertanggungjawab tetapi semakin bersifat feudal. Seorang senator kerajaan telah menggesa hukuman tegas dikenakan terhadap mereka yang mengkritik Perdana Menteri. Senator ini sememangnya terperangkap dalam ruang masa pemikiran seorang feudalis. Dari pemikiran feodal, muncul undang-undang darurat yang tidak adil dan bersifat dua darjat. Seorang menteri dibenarkan untuk kuarantin selama 3 hari, tetapi rakyat kebanyakan biasa pula perlu dikuarantin selama 10 hari. Mereka seolah-olah kebal dan tidak boleh dijangkiti.
di saat menteri dapat melepaskan diri apabila tidak mematuhi SOP yang ditetapkan KKM seperti gagal mengamalkan penjarakan fizikal dan tidak memakai pelitup separuh muka. 5 orang rakyat marhain pula yang sedang menjalankan tugas sebagai rider foodpanda didenda RM1,000 setiap seorang kerana berehat makan bersama walaupun pendapatan mereka hanya RM3 hingga RM5 untuk setiap satu tugasan harian. Ironinya, apabila kejadian ini berlaku di Parlimen Kuala Nerus di mana wakil rakyatnya adalah menteri yang pulang dari Turki tanpa kuarantin diri dan tidak dihukum dengan setimpal. Ikan kecil dihukum sehabisnya, manakala jerung pula terus dibiarkan bebas melakukan kesalahan. Malaysia boleh. Pengerusi Amanah Negeri Terengganu itu juga berkata Menteri Perumahan pula dengan bangga mengumumkan satu lagi projek besar untuk warga tua di mana mereka ini akan diasingkan dari masyarakat. Walaupun sebenarnya norma baharu dunia hari ini adalah meletakkan warga tua bersama masyarakat muda agar mereka lebih bersemangat dan bermotivasi untuk meneruskan kehidupan. Pola pemikiran menteri ini ternyata tidak kontemporari dan tidak juga selari dengan ajaran Islam yang pastinya tidak mahu anak-anak mengabaikan orang tua mereka. Setiap hari kita melihat sesuatu yang mengesahkan bahawa Malaysia telah kembali ke zaman kegelapan yang sangat muram di mana penjarahan kekayaan negara telah disusun dengan begitu rapi untuk golongan tertentu sahaja agar diterima oleh rakyat sebagai norma baharu, tambah Raja Kamarul. Negara jiran kita Indonesia telah bertindak mereformasi struktur pentadbiran dan dasar mereka yang seterusnya menarik minat ramai pelabur asing ke sana. Bahkan perang yang pernah melanda negara-negara Indochina juga tidak menghalang mereka dengan cepat mencapai pembangunan. Tetapi pemimpin Perikatan Nasional hari ini memberitahu kita bahawa semuanya baik-baik sahaja dan meminta kita berterima kasih seadanya sementara mereka dan anak-anak mereka terus menjarah kekayaan negara yang memindahkan kekayaan mereka ke Switzerland dan juga Eropah. Perdana Menteri yang menggelarkan dirinya Abah memberitahu Makcik Kiah bahawa dia akan menjaga Makcik Kiah dan anak-anak. Namun sekarang Makcik Kiah umpama sudah menjadi arwah, gaib entah ke mana. Abah pula menghulurkan projek berjumlah RM1.2 bilion kepada anaknya sendiri. Padan muka Cik Kiah mudah sangat terpedaya dengan si pembaca doa ini. Di saat kebobrokan kepimpinan negara hari ini, tokoh agama memilih untuk menasihati para pemimpin secara berbisik. Itu pun jika ada teguran dan nasihat cukup berbeza. Sewaktu pentadbiran terdahulu, kelompok agamawanlah yang dilihat cukup lantang berteriak dalam apa jua isu sekalipun terutama terhadap musuh politik mereka sama ada bukan Islam mahupun sesama Islam. Katanya lagi Abah dan 70 orang menterinya terus-menerus melanggar SOP yang mereka sendiri tetapkan tanpa dikenakan tindakan sewajarnya. Namun rakyat terus dihukum tanpa sebarang budi bicara. Inilah norma baharu yang terpaksa ditelan dan diterima oleh rakyat yang sememangnya Kerajaan Perikatan Nasional hari ini membawa Malaysia ke zaman kegelapan dan kehancuran. Tidak hairan juga ada suara daripada Perikatan Nasional yang tidak bersetuju ke arah pelaksanaan undi umur 18 kerana Abah dan 70 menterinya takut dan ketar lutut dengan undi anak muda yang pasti akan menghukum mereka. Kita hanya mahu keadilan buat semua. Perlu diingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera.